Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan penyewaan mobil anak bertenaga listrik dari Aki sudah mulai menjamur dan tak pernah sepi penyewa, mulai dari mal atau pusat perbelanjaan hingga ke pasar pada malam hari. Anak-anak memang menjadi pangsa pasar yang empuk. Tak heran, banyak bisnis yang menyasar ke segmen bocah, salah satunya usaha penyewaan mainan tunggangan. Seperti yang dialami oleh Altin, yang salah satu pemilik usaha rental tunggangan mobil mainan anak yang meraup pundi rupiah yang melaju mengucurkan dan menjanjikan biaya sewa hanya 10 ribuan per menit. Tiga malam. Ya. Usaha ini usaha sendiri ya? Iya. Usaha sendiri. Udah 3 malam. Kira-kira kalau semalam biasanya dapat omset berapa nih Bang? Perkiraan? Sekarang karena 300. 200, 300 ya. Ini ya. Kadang juga sampai 500 ya Bang ya?